aku ini sebenarnya salah apa sih bang? Kalau ada masalah bilang, jangan kayak gini lah bang. Ruangan nomor 13 di bagian tengah. Ah, ini dia. Maafkan aku bang. Awas bang. Udah lah Martin, lagi pula aku udah ada pengganti kau lah. Kenalin nih, si Louis pengganti kau. Oke, sekarang kau pergi dari sini atau aku share paksa kau. Aku kasih spoiler aja, si Martin lagi kerja part time di bawah tuan. Martin. Halo Bang Warren. Apa nih, ngapa pula kau kerja di sini? Iya, mulai sekarang aku kerja sini lah, part time, nambah-nambahin penghasilan aja. Kok bisa? Terus rencana kemarin kayak mana? Maaf lah Bang, gagal lah Bang. Kok bisa gagal pula lah? Jadi sekarang udah ngira kau? Ya mau kayak mana lagi Bang? Udah berbagai cara kita coba Bang, gagal lah. Ya, lagian aku udah sadar lah Bang, kalau terlalu terobsesi itu nggak baik lah. Semalam aja Robert jadi korban. Robert siapa? Aku Bang. Aku yang punya warkop ini. Martin kerja kau malah ngobrol. Siap bos. Bukannya si Lopek tuh udah dibuat mati lagi sama si Tutu. Martin, catat pesanan dia cepat. Siap bos, jadinya mau pesan apa Bang? Nah Louis, karena hari ini kau pertama kali kerja, aku sendiri yang bakal ngawasin kau lah. Siap Bang, jadi targetku hari ini yang itu kan Bang? Iya yang itu, di bawah tuh ya. Ingat slogan kerja kita, DCP, ingat kau? Ingatlah Bang, DCP. Enaknya es krim hutang. Udah Bang, sesuai dengan slogan kerja kita, DCP, datang, cabut, pergi. Gimana Bang, jangan lupa kasih review bintang 5 ya Bang. Apa itu Bang? Ini survei hasil kerja kau review dari para pelanggan lah, coba kau lihat. Bintang 5 semua? Iyalah, kerja kau bagus, jadi mereka ini kasih bintang 5 semua lah. Kerja kau lebih bagus daripada yang sebelumnya. Memang yang sebelumnya kerjanya kayak mana lah Bang? Itu kayak mana? Diceritain panjang lah. Pendekkan aja lah Bang. Ya dibandingkan sama kau, dia tuh kerjanya ya benar-benar inilah berantakan lah. Meskipun kau sama dia tuh sama-sama magang, tapi beda jauh lah. Sejauh apa Bang perbandingan aku sama yang sebelumnya? Jauh lah, intinya jauh lah, kau lebih baik daripada dia. Makasih Bang. Aku bakal kerja lebih keras lagi. Kerja kau hari ini udah kelar nih ya. Sekalian nih aku kasih uang nongki. Pergilah kau sana nongki-nongki ya, uang jajan. Serius ini Bang? Iya serius, hitung-hitung ini ya, tanda terima kasih sama bonus pertama aja. Makasih Bang. Kayak gini kan enak, udah pulang. Aduh capek kali lah aku. Bang, kopinya satu. Iya Bang sempet. Mau pesan apa Bang? Jadi kerja di sini kau sekarang ah? Siapa ini Martin? Kenalan kau? Dia gantiin aku kerja lah Bang. Kau udah diganti? Siapa nama kau? Martin. Gak usah balik-balik lagi kau. Di sini aja. Biar aku bagus-bagus kerja di sana. Gak guna juga kau di sana. Kau baik dikit muncung kau tuh. Memangnya aku salah ngomong? Bang Mikael sendiri kok yang bilang kerjanya tuh berantakan. Adalah aku di sini mau pesan kopi lah, bukan mau cari masalah lah. Kau mau pesan apa Bang? Kopi biasa satu. Hati-hati kau bikin kopinya ya, biar nggak dipecat lagi kau. Kok. Dia mau kesel kali kau. Martin lawan lah. Lawan lah Martin, dihinain kayak gini diam aja kau. Ini kopi kau Bang. Pahit. Apa ini weh? Pahit. Itu aku udah kasih gula loh kopinya. Dahlah, nggak selera aku minum kopi kau, lapet. Dia ngelunjak kau ya. Sini kau lawan aku sini. Udah lah bang. Kau nih aneh kali lapet. Dihina-hina kau diam aja Martin. Ngapa diam aja kau? Gak bisa nih. Udah lah Bang. Salah malah nyawa kau dicabut nanti Bang. Lagian dia betul lah yang dia bilang Bang. Sorry ya Bang, kalau kopi yang kubuat pahit. Pantas aja kau dipecat. Buat kopi aja nggak pandai kau, lapet. Udah lah, sekalipun aku, pergilah aku. Ini duit nah, uang dari Bang Mikael pun gak rugi juga aku anggap aja gratis nih. Bang Mikael gak pernah ngasih aku duit loh, ini dari Bang Mikael. Iya, karena kerja aku bagus, kerja kau kan gak bagus, ya gak dikasih lah. Kau pergi aja lah, lama-lama aku ajar juga kau. Gak bisa lah ini. Jarang-jarang aku punya waktu luang kayak gini lah. Mikael, Oren, ada yang mau aku bilang sama kau? Tunggulah, kau tau aku dari sini dari mana? Kau kan update di story? Iya. Si Louis karyawan magang kau tuh, dia cari masalah sama Martin. Mana lah mungkin, gila kau.
Dia tuh sampai buang kopi ke Martin loh. Apalah, nggak sopan kali. Nggak mungkin lah. Suka kau lah. Yang penting itu faktanya ya. Aku bukan mau maksa kau terima Martin lagi kerja. Tapi aku cuma mau kasih tahu. Tolong kau bilangin Luis. Jangan ganggu-ganggu Martin lagi. Pagi bang. Kerja apa lagi kita nih bang? Luis, ada yang mau kutanya sama kau. Apa itu bang? Kemarin kau buang kopi ke Martin ya? Sama bully dia. Hah? Enggak bang, enggak. Jujur, jangan bohong. Serius bang, tidak. Enggak ada. Percaya sama aku bang. Yalah, aku percaya sama kau. Yaudahlah, nih tugas kau, Luis. Malahan ya bang, semalam si Martin tuh malah ada rencana jahat busuk buat abang celaka. Hah? Iya, dia dendam sama abang katanya karena pecat dia. Maksudnya? Ya nggak tahu bang, dia ngomong apa nggak jelas juga karena aku langsung kabur. Udah agak gila dia bang. Hati-hati aja lah bang, Martin sekarang nggak stabil lah. Orang kayak gitu udah ada niatan jahat lah bang.